dan juga Bapak Mahfud beserta dengan rombongan itu berhenti saja. Ada apa ini? Kabar duka datang dari Kubu 03. Pameran toko pewayangan Semar di kampanye Akbar bertajuk Hajatan Rakyat Ganjar Mahfud di Solo, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tampil. Si pemeran adalah Blasius Subono, merupakan dosen jurusan pedalangan Institut Seni Indonesia, ISI Solo. Blasius sempat mempertontonkan wayang orang di depan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Plaza Balai Kota Solo pada Sabtu 10 Februari 2024. Dirinya bahkan disebut sempat bersalaman dengan Ganjar Mahfud usai manggung. Namun saat akan prosesi simbolis wayang Wisanggeni dan wayang Semar kepada paslon nomor urut 3, Blasius yang berdiri di belakang Ganjar ambruk ke depan. Sontak peristiwa ini mengagetkan Ganjar Pranowo. Ia langsung membopong tubuh Subono untuk kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Kabar duka ini dibenarkan oleh budayawan ST Wiono. Penghormatan terakhir akan diselenggarakan di ISI Solo pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, saat ini jenazah Subono disemayamkan di rumah duka Kentingan Jebres, Kota Solo. Dengan rombongan, itu berhenti saja. Ada apa ini? Sayang sekali pemirsa, ini memang sangat ramai sekali, jadi diharapkan berhati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.